Hai, bertemu kembali kita di subjek GCMP 2022 iaitu di unit 2.3. Tajuknya adalah bakteria gram negatif. Terdapat 13 bakteria yang akan kita lihat pada hari ini, iaitu yang pertama kita kena lihat namanya. Okey. Pastikan disebut di eja dan ditulis dengan betul. Okey, objektif pembelajaran yang kedua adalah melihat ciri-ciri am setiap bakteria yang dinyatakan. Mestilah dilihat dari segi bentuk, motiliti, pewarnaan gram dan keperluan oksigen. Di akhir sekali, pastikan pelatih dapat menyebut atau mengetahui penyakit yang disebabkan oleh setiap bakteria berikut. Mari kita lihat persamaan kepada semua bakteria atau persamaan 13 bakteria yang akan kita belajar sebentar lagi. Iaitu apabila dibuat pewarnaan gram, bakteria ini menunjukkan warna merah atau pink. Kerana apa? Dinding lapisan bakteria gram negatif mempunyai 4 lapisan. Pastikan anda hafal kerana boleh jadi keluar soalan SEQ. Nyatakan 4 struktur yang melapisi dinding bakteria gram negatif. Okey, ataupun soalan lain, berikan 4 jenis, 3 jenis bakteria yang menunjukkan warna merah atau pink apabila diwarnakan. Okey, itu semua soalan yang boleh ditanya. Okey, pada hari ini daripada 13 bakteria, saya telah letakkan atau kelompokkan ia dalam kategori. Jadi lebih mudah untuk anda ingat, lebih mudah anda kaitkan. Okey, untuk yang pertama adalah penyakit bawaan air dan makanan. Yang mana keenam-enam bakteria ini akan melibatkan jangkitan pada sistem penghadaman. Antaranya adalah Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni. Dan yang terakhir adalah Helicobacter pylori. Mari kita tengok yang pertama. Okey. Ini adalah genusnya. Penamaan bahagian ini adalah genus, manakala di sebelah kanan adalah spesiesnya. Okey. Nama bakteria yang pertama adalah Shigella. Gella. Okey, ada double A, double L di situ. Shigella dysenteriae. Dysenteriae. Shigella dysenteriae. Okey, apabila kita menulis bahagian genus, pastikan huruf pertama genus huruf besar, manakala bahagian spesiesnya pula huruf pertama adalah huruf kecil. Pastikan jika menulis menggunakan tulisan tangan atau menulis guna tangan, anda perlu garis putus. Di bahagian ini mesti putus ya. Atau jika menggunakan komputer, pastikan tiada garis dan dia adalah italic. Okey, mari kita lihat ciri-ciri am bagi Shigella dysenteriae. Okey, daripada gambar ini pun boleh kita nampak bakteria ini adalah berbentuk rod, dan daripada warna kita boleh cam bahawa bakteria ini adalah bergram negatif yang mana warnanya pink. Okey, dan yang ketiga adalah bakteria ini tidak ada flagella, maka bakteria ini tidak motor. Tapi sebelum ini saya pernah beritahu bahawa kebanyakan bakteria yang menyebabkan penyakit bawaan air dan makanan adalah motan ataupun berflagella. Namun, satu ciri khas ataupun ciri pelik, ciri istimewa bagi Shigella ini, walaupun dia tidak motan, tetapi
Bakteria ini mempunyai satu superpower, iaitu mempunyai endotoksin dan eksotoksin. Okey, toksin yang dikeluarkan oleh Shigella dysenteriae ini berperanan untuk menghalang penyerapan semula air ke dalam badan. Iaitu apabila bakteria ini berada di sistem penghadaman di usus, okey, usus kecil dan besar, maka bakteria bila dia membiak, maka dia akan menghasilkan banyak anak-anak yang lain. Jadi bakteria ini akan mengeluarkan endotoksin dan eksotoksin sebagai bahan kumuh. Okey, apabila kawasan tersebut dilapisi dengan endotoksin dan eksotoksin, maka kawasan atau di dinding sel itu sukar untuk menyerap semula air ke dalam badan pesakit. Oleh yang demikian, pesakit akan mengalami cirit-birit. Okey, sebab itu najis yang keluar adalah cair dan 70% najis adalah daripada air sahaja. Okey. Dan yang terakhir, ciri am dia adalah bakteria yang menyebabkan penyakit bawaan air dan makanan kebanyakannya adalah anaerob fakultatif, yang mana ada oksigen pun boleh hidup, tanpa oksigen pun boleh hidup. Okey, mari kita tengok penyakit yang disebabkan oleh Shigella dysenteriae. Okey, Shigella dysenteriae, daripada nama Shigella ini membawa kepada penyakitnya, iaitu Shigellosis. Shigella, Shigellosis, atau penyakit nama lain penyakit ini adalah nama lain dysentery bacilleri. Dysentery bermaksud berak-berak berdarah, iaitu apabila membuang air besar akan keluar sekali dengan darah yang berwarna merah, iaitu disebabkan oleh luka pada dinding usus. Manakala bacilleri bermaksud bentuk bacillus atau berbentuk rod, yang kamu tengok ciri am dia tadilah. Okey, atau nama lainnya adalah Marlowe syndrome. Okey, Marlowe syndrome. Hati-hati soalan MCQ boleh ditanya. Antara bakteria di bawah, yang manakah disebab atau yang manakah menyebabkan Marlowe syndrome? So, sekiranya anda tak tahu nama lain penyakit ini, maka anda tidak boleh menjawab soalan tersebut. Seterusnya, kita akan belajar tentang Salmonella typhi. Okey, pastikan anda menulis dengan betul. S huruf besar, T huruf kecil. Okey, mari kita sama-sama sebut. Salmonella typhi. Salmonella typhi. Pastikan ditulis dengan S-A-L, bukan S-A. Kebanyakan pelatih salah di bahagian ini. Pelatih akan tulis Salmonella. Okey, sedangkan nama bakteria ini ejaannya adalah Salmonella. Dan juga di bahagian typhi juga selalu pelatih salah. T-Y-P-H-I. Typhi. Typhi. Okey. Kadang-kadang pelatih tulis T-P-H-Y-I. Okey. Bunyi lebih kurang macam typhi, tetapi ejaannya adalah salah. Okey. Salmonella typhi ini juga merupakan salah satu bakteria jenis enteric bakteria. Okey, yang mana perlu masuk ke dalam mulut, okey, sehinggalah membawa kepada sistem penghadaman. Mari kita lihat bentuk bakteria Salmonella adalah lebih kurang atau sama dengan Shigella, okey, berbentuk rod, kemudian pastinya bergram negatif, juga anaerob fakultatif. Yang membezakan mereka dua adalah motilitinya. Okey, tadi Shigella tidak motile, yang ini motile. Kerana apa? Daripada rupa pun boleh nampak betapa banyaknya flagella. Bila lebih banyak flagella, maka bakteria ini adalah good swimmer. Perenang yang baik. Jadi, sangat-sangat sukakan air.
dan boleh tersebar melalui bawaan air dan makanan. Salmonella menyebabkan, Salmonella typhi menyebabkan typhoid. Atau nama biasanya, nama yang selalu disebut adalah demam kepialu. Okey, kadang-kadang kalau kita masuk ke kampung-kampung, okey, mungkin kalau kita sebut typhoid, okey, orang kampung mungkin tak faham. Jadi, penggunaan nama biasa juga sangat kita titik beratkan, iaitu demam kepialu. Okey, ada sedikit kelainan di bahagian bakteria ini, yang mana kalau kita sebut saja Salmonella typhi, ada sejarah, iaitu seorang tukang masak bernama Mary. Okey, Mary. Beliau merupakan tukang masak istana, yang mana apabila pada satu hari beliau masak dan menyebabkan ramai orang mati. Rupa-rupanya, dia macam cerita sedikitlah. Mary ini merupakan pembawa penyakit typhoid. Yang mana apa itu pembawa penyakit typhoid? Okey. Pembawa bermaksud, okey, dia mesti ada empat point. Okey, pernah dijangkiti typhoid. Okey, maksudnya Mary itu adalah bekas pesakit typhoid. Okey, tetapi Mary dia telah sihat sepenuhnya. Dia tidak ada apa-apa simptom. Dia tak cirit birit, dia tak ada muntah. Okey, dia tidak nampak yang dia sakit. Nah, itu maksudnya telah sihat sepenuhnya. Okey, tetapi okey, terdapat bakteria di dalam badannya. Kat mana tu? Rupanya bakteria itu masih ada dalam badan Mary. Kerana apa? 6% pesakit boleh menjadi pembawa selepas 6 bulan dia sihat. Okey? Yang mana 3% daripada pesakit juga akan kekal menjadi pembawa selepas 1 tahun. Kat mana bakteria itu duduk? Bakteria ini sangat bijak. Kerana bakteria itu duduk di pundi hempedu, saluran biliary, okey, di kawasan hati, dan kemudian salur air kencing. Okey, dan okey, poin yang keempat bagi pembawa, Mary boleh menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Okey, pembawa ini boleh menyebarkan kepada orang lain. Bagaimana? Melalui najis. Mungkin Mary ini masak tetapi dia tidak menitik beratkan kebersihan. Mungkin dia pergi toilet, lepas tu di kuku, di celah-celah tangan masih ada najis. Okey, ataupun terkena sampel daripada badan beliau, mungkin darah. Okey, dan apabila seseorang itu menjadi pembawa typhoid, tidak dibenarkan menjadi pengendali makanan. Sebab itu, sekarang ini kalau kita pergi ke kedai, okey, ini lebih kepada kerja-kerja PPKP lah, iaitu bila kita pergi spot check kedai atau premis makanan, kita akan tanya sama ada pengendali makanan itu ada mendapat suntikan typhoid atau tidak. Okey, sebab kita nak elakkan perkara-perkara ini berlaku, kerana kalau tidak dikawal boleh menyebabkan kematian. Seterusnya adalah bakteria Vibrio cholerae. Okey, pastikan dieja dengan betul. Kadang-kadang student dia terkurang satu huruf, iaitu Vibro. Okey, salah. Dia adalah Vibrio. Dan juga E di belakang ini selalu pelatih tertinggal. Vibrio cholera. Okey, sedangkan ada E di belakang. So, bila ejaan salah, maka markahnya pun kurang. Okey, berbentuk koma. Okey, kalau kamu nampak, dia adalah berbentuk macam koma. Okey, ada ekor di belakang. So, macam koma. Okey, bergram negatif. Motile. Okey, sangat-sangat motile. Kerana apa? Mempunyai flagella dan juga fakultatif anaerob. Okey, daripada nama pun kita dah tahu, bakteria ini menyebabkan penyakit kolera atau taun. Okey,
Vibrio cholera menghasilkan toksin kolera. Toksin kolera juga menyebabkan pesakit itu bila adanya toksin kolera di dalam usus pesakit, maka susah untuk usus menyerap kembali air. Maka bila buang air besar, kebanyakan yang keluar daripada badan pesakit adalah air. Sebab itulah pesakit mengalami cirit-birit dan juga dehydrated. Okey, air dah keluar banyak. Okey, patient kekurangan air di dalam badan. Seterusnya adalah bakteria Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Okey. Bakteria ini bergram negatif, motile, okey, berbentuk spiral, okey, nampak spiral eh, nampak macam spring tu, okey. Dia juga agak power kerana dia berbentuk spiral, dia bergerak macam gerudi dan dia juga motile sebab ada flagella. Maksudnya sangat-sangat bagus untuk berenang di dalam air and aerob. Dan satu ciri khas dia, kalau nampak dekat sini, selain dia ada, dia adalah jenis and aerob, okey, dia juga jenis micro aerophilic. Micro aerophilic, pastikan anda tahu micro aerophilic ini bermaksud organisma atau mikroorganisma yang hanya memerlukan oksigen yang rendah 2 hingga 10% tetapi masih boleh hidup. Okey, maksudnya bakteria ini ada oksigen pun boleh hidup, tak ada oksigen pun boleh hidup. Okey, ciri lain dia adalah micro aerophilic. Maksudnya walaupun berada di kawasan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah seperti 2 hingga 10%, tetap bakteria ini boleh membiak. So, sangat hebat ya ciptaan Tuhan. Okey, bakteria ini okey menyebabkan penyakit ulcer peptic. Okey, peptic ulcer yang mana bahagian yang di-attacknya adalah di kawasan perut. Okey, peptic. Peptic tu kawasan perut lah. Okey. Seterusnya adalah Campylobacter. Campylobacter jejuni. Jejuni. Okey, jangan tulis jejunum pula. Ah, jejunum tu lain. Jejunum tu usus kecil. Campylobacter jejuni. Okey. Macam Helicobacter pylori, berbentuk spiral, juga motil, juga ada flagella. Okey, sama eh? Sama. Campylobacter jejuni, kalau kita tengok dengan Helicobacter, juga menyebabkan masalah di bahagian sistem penghadaman. Dia punya ciri am dia pun sama. Tetapi bakteria ini berbeza dari segi penyakitnya. Kalau tadi Helicobacter pylori menyebabkan peptic ulcer, yang ini menyebabkan Campylobacter, menyebabkan Campylobacteriosis. Campylobacteriosis. Okey. Atau kita panggil Campylobacter enteritis, iaitu jangkitan pada salur penghadaman. Ini juga samalah. Maksud dia gastroenteritis, jangkitan pada sistem penghadaman. Kalau tadi Helicobacter ini lebih kepada perut, yang ini adalah sepanjang sistem penghadaman. Bakteria yang keenam yang menjangkiti sistem penghadaman adalah Escherichia coli. Escherichia coli. So, hati-hati apabila menulis atau mengeja bahagian ini, atau anda boleh tulis E.coli. E.coli. Sebab kadang-kadang pelatih kalau SEQ nak selamat, kalau anda takut duk Escher, jadi anda tulis sahaja E besar titik coli. Tetapi mesti garis putus juga walaupun menggunakan penamaan yang ringkas tadi. Okey?
Kalau anda rasa tak confident nak tulis S ce, S ce, S ce, duk stuck dekat situ 5 minit, tulis sahaja E titik kolai. Okey, itu kalau SEQ. Kalau MCQ tidak ada masalah lah sebab dia pilihan jawapan. Okey, Escherichia coli. Tengok daripada gambar juga berbentuk root, gram negatif. Dan ini juga sama macam Salmonella. Banyak flagella. Jadi sangat-sangat mortal dan juga fakultatif anaerob. So kat sini kita boleh nampak kebanyakan atau rata-rata bakteria yang menyebabkan jangkitan pada sistem penghadaman semuanya adalah fakultatif anaerob. Okey, cuma ada yang motil, ada yang tidak. 5 daripadanya motil, 1 sahaja yang tidak motil, iaitu Shigella dysenteriae. Okey, yang lain ada adalah berbentuk root dan gram negatif. So saya nak bila kamu masukkan dalam jadual perbezaan bakteria, itulah yang kamu kena cari benda yang berbeza. Bakteria ini senang untuk kamu membezakan, ada dah cari benda yang lain daripada lain. Okey. So mari kita tengok penyakit apa yang disebabkan oleh Escherichia coli. Okey. Saya nak bagi satu pengetahuan untuk kamu. Escherichia coli ini memang ada dalam najis ataupun Escherichia coli ini merupakan flora normal. Okey, bakteria yang memang ada dalam ustus atau sistem penghadaman manusia. Juga ada dalam binatang. Maksudnya, kat sini, Escherichia coli ini sekiranya kamu jumpa dalam air, apa maksudnya? Maksudnya air itu telah dicemari dengan najis. Okey, sebab itulah Escherichia coli ini juga dikenali sebagai petunjuk kualiti air. Walaupun kamu jumpa satu ekor Escherichia coli ini dalam air, kamu nak minum ke tidak? Nak ke tidak? Tidak, saya tak nak. Sebab apa? Walaupun dia ada seekor, kamu letak klorin bagi dia bersih. Sama juga, kerana itu adalah air yang telah dicemari dengan najis. Okey, dapat eh? Okey, so mari kita tengok penyakit disebabkan oleh E. coli ini. Okey, yang pertama, E. coli ini tadi saya kata dia memang duduk dalam usus manusia. Okey, maksudnya bila duduk dalam usus manusia, dalam usus manusia ada air ada najis, betul? Okey, so sekarang ini dia boleh menyebabkan infeksi salur kencing. Bagaimana? Okey, ini adalah pundi kencing dan terdapat rektum. Okey, najis akan keluar daripada rektum dan menjangkiti sistem perkumuhan. Merujuk kepada video tersebut, yang mana anda boleh nampak kedudukan pundi kencing dan juga rektum agak berdekatan. Okey, ini menyebabkan sekiranya kita tidak menjaga kebersihan atau cara kita mencuci kemaluan alat sulit adalah dengan tidak betul, maka akan mudah berlakunya jangkitan pada salur kencing. Iaitu sekiranya kalau kita nak basuh alat sulit adalah sangat penting jika arahnya adalah betul, iaitu daripada depan ke belakang, iaitu daripada vagina atau penis ke belakang. Bukannya dengan menyentuh di bahagian rektum membawa ke hadapan. Itu akan menyebabkan banyak jangkitan berlaku. Okey, hati-hati. Ini sangat penting apabila kita membersihkan kemaluan bayi. Okey, banyak orang buat silap di bahagian tersebut. Okey. Yang kedua, penyakit disebabkan oleh Escherichia coli adalah sekiranya ibu yang mengandung atau yang hamil mempunyai jangkitan pada salur kencing, okey, bayi yang keluar pada hari kelahirannya nanti akan terjejas, iaitu bila kita keluarkan bayi tersebut mestilah melalui vagina dan pasti kepalanya yang akan keluar dahulu. Jadi jangkitan boleh berlaku kepada
meningitis neonatal. Meningitis bermaksud selaput jangkitan pada selaput otak. Mening tu bermaksud meninges. Tis itu jangkitan. Jangkitan pada selaput otak. Okay, meninges bermaksud selaput otak. Tis itu jangkitan. Jangkitan pada selaput otak. Manakala neonatal adalah bayi baru lahir. Ini sangat penting jika seorang ibu hamil, beliau perlu sihat daripada sebarang jangkitan, terutamanya jangkitan pada salur kencing. Dan yang ketiga, jangkitan disebabkan oleh Escherichia coli adalah gastroenteritis, iaitu radang salur penghadaman. Mari kita lihat bakteria yang seterusnya, iaitu bakteria yang menjangkiti sistem respiratori. Okey, terdapat 4 bakteria yang menjangkiti sistem pernafasan. Okey, yang pertama adalah Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. Yang mana bakteria ini bergram negatif, juga berbentuk rod motil. Motil. Walaupun dia menjangkiti pernafasan, sebelum ni saya ada bagi tahu kepada anda, biasanya melalui pernafasan tidak motil, tidak, biasanya tidak mempunyai flagella, tetapi yang ini mempunyai ciri yang unik sikit, pelik sikit, dia motan kerana mempunyai flagella. Kenapa? Ketika dia berterbangan di udara, memang tidak menggunakan flagella. Apabila berada di kawasan paru-paru, okey, bila masuk saja dalam lung, bakteria ini akan bergerak menggunakan flagellanya. Macam mana? Mari kita lihat. Berikut merupakan cara penyebaran Pseudomonas aeruginosa, yang mana ia tersebar melalui udara. Apabila pesakit menyedut, udara yang tercemar dengan bakteria tersebut, dia akan masuk melalui hidung dan pergi ke paru-paru. Dan ini adalah makrofaj yang akan memakan bakteria. Kalau lihat tadi, semasa dia terbang di udara, tidak ada flagella. Namun apabila masuk sahaja ke dalam paru-paru, makrofaj akan memakan bakteria tersebut. Dan kemudian di dalam makrofaj, makrofaj itu berada di paru-paru pesakit, dan di dalam paru-paru dan dalam makrofaj itu sendiri, bakteria akan membiak melalui belahan dedua. So, sila tumpukan perhatian. Anda boleh lihat sel bakteria tersebut semakin membiak dengan banyak. Okey. Pada awalnya tidak ada flagella, dan setelah banyak bakteria membiak, okey, anda boleh lihat sendiri. Sudah tumbuh flagellanya. Inilah yang dimaksudkan motil setelah berada di dalam badan pesakit. Okey, pada awal nampak macam tidak motil walaupun di udara, tetapi apabila masuk ke dalam paru-paru, dianya telah menjadi motil. Okey, saya harap pelatih semua faham. Mari kita tengok ciri yang seterusnya bagi Pseudomonas aeruginosa, iaitu bakteria ini nampak keunikan di situ. Dia adalah jenis aerob obligat. Aerob obligat. Obligat bermaksud wajib. Aerob bermaksud sangat-sangat perlukan oksigen. Maksud di sini, bakteria Pseudomonas aeruginosa sangat-sangat memerlukan oksigen. Kerana apa? Kalau tanpa oksigen, bakteria ini tidak akan membiak. Anda juga dah lihat video klip yang tadi, video tadi, bahawa bakteria ini duduk dan replicate, membiak di dalam paru-paru, sel paru-paru. Dengan itu, bakteria ini menyebabkan penyakit pneumonia. Pneumonia, iaitu jangkitan pada paru-paru. Nosocomial bermaksud jangkitan yang biasa diperolehi di hospital ataupun orang yang menjaga pesakit.
Okey, maksudnya dia datang daripada mungkin dari doktor, dari nurse, PPK, sesiapa yang handle pesakit, kemudian pergi ke pesakit lain dan boleh mendapat jangkitan ini. Okey, mari kita tengok bakteria yang seterusnya adalah Haemophilus. Haemophilus influenza. Influenza. Okey, pada asalnya bakteria ini telah disalah tafsirkan sebagai bakteria yang menyebabkan sesema. Okey, kalau sesema biasanya adalah virus, tetapi Haemophilus influenza ini adalah jenis virus yang mana bergram negatif, berbentuk rod, tidak motile. Okey, yang ini tidak motile, eh? Yang tadi motile, yang ini tidak motile kerana dia duduk atau tersebar melalui udara. Yang ini juga pelik kerana dia adalah fakultatif and aerob. Tadi and aerob. Tadi aerob, obligat. Yang ini fakultatif and aerob. So, dua perbezaan di antara Haemophilus dengan Pseudomonas. Okay, Pseudomonas, motil dan jenis aerob. Manakala Haemophilus adalah jenis tak motil dan jenis and aerob. Menyebabkan penyakit meningitis, epiglotis, pneumonia dan bronkitis. Okey, juga di kawasan sistem pernafasan. Meningitis ini adalah jangkitan pada selaput otak. Okey. Seterusnya, bakteria Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Okey, bakteria ini berbentuk rod, negatif, tak motile dan jenis aerob. Yang ini aerob. Okey, yang ini aerob. Kerana dia melibatkan kawasan yang perlu. Dia duduk di kawasan lung, iaitu paru-paru yang sangat memerlukan oksigen. Bakteria ini menyebabkan penyakit batuk kokol. Batuk kokol atau pertussis. Pertussis atau whooping cough. Whooping cough. Bakteria yang terakhir bagi jangkitan pada sistem respiratory atau pernafasan adalah Neisseria. Neisseria. Okey, saya sebut ada double S. Okey, Neisseria. Meningitis. Meningitis. Okey, ni selalu pelatih silap. Selalu dia main tulis je meningitis. Sedangkan perkataan ini adalah meningitis. Okey, Neisseria meningitis. Okey, kita masuk bentuk dahulu. Okey, kalau tadi daripada awal sistem penghadaman, kemudian respiratory, kebanyakannya boleh dikatakan semuanya adalah berbentuk rod. Yang ini ada kelainan di situ. Jadi anda boleh starkan di kawasan bentuk. Okey, dia berbentuk apa ini kalau kamu nampak? Berbentuk kokus. Betul. Tetapi dia ada lagi satu ciri pelik dia. Dia adalah diplo. Iaitu dia berdua-duaan, berpasang-pasangan. So, nanti kalau kita buat pengecaman di bawah mikroskop dan kita nampak berbentuk diplokokai, ini sama ada Neisseria meningitis atau Neisseria gonorrhoeae. Okey, dia ada dua saja, tetapi kedua-dua bakteria ini berbeza daripada dari segi penyebarannya. Okey, yang ini adalah jenis aerobik. Aerobik. Okey, kerana apa? Kerana dia masuk dan duduk di dalam sel. Bila sebut saja duduk dalam sel, sel of course sangat memerlukan oksigen. Maka bakteria ini kalau duduk dalam sel, sangat-sangat perlukan oksigen. Okey, masih lagi bergram negatif dan tidak motile. Tidak motile kerana dia duduk dalam sel ataupun darah.
Okey, bila duduk dalam darah, duduk dalam udara, duduk dalam di kulit, tidak motal kebiasaannya. Tetapi dalam kes ini, dia duduk dalam darah. Okey, dalam darah. Okey, kemudian bakteria ini macam mana? Menyebabkan penyakit apa? Okey, Neisseria meningitis menyebabkan penyakit meningitis. Penyakitnya adalah meningitis atau dikenali sebagai radang pada selaput otak. Okey, macam mana boleh pergi ke selaput otak daripada dia tersebar melalui pernafasan? Okey, sedut. Okey, kemudian macam mana boleh pergi ke otak? Kerana daripada sedut melalui sistem pernafasan, masuk ke hidung, pergi ke nasofaring dan dia masuk ke darah. Dari darah, dia pergi ke sistem atau ke otak melalui central nervous system. Okey, iaitu kamu kena relate lah melalui pembelajaran antara mikrobiologi dan anatomi. Okey, dan akhir sekali, kalau dia masuk dalam darah, bakteria ini menyebabkan bakteriemia atau septisemia. Kedua-duanya adalah jangkitan bakteria dalam darah. Okey. Seterusnya, mari kita lihat bakteria yang menyebabkan jangkitan atau yang menyebabkan penyakit kelamin. Ada dua bakteria di sini. Okey, iaitu Neisseria gonorrhoeae dan juga Treponema pallidum. Okey. Bakteria Neisseria gonorrhoeae. Okey. Pastikan anda sebut. Bila anda sebut, anda akan ejek dengan betul-betul. Neisseria. Panjang sikit kerana ada double S. Seria. Gonorrhoeae. Kenapa R? Sebab ada dua R. Ho, Yi, Ya, Ye. Okey, hati-hati yang ni. Ramai pelatih yang mana tidak suka menyebut. Bila tak menyebut, maka dia susah nak tulis. Jadi, kalau anda nak pastikan anda nak dapat markah penuh, anda belajar menyebut dan anda boleh menulis dengan betul. Okey, perasan tak tadi kita ada review Neisseria meningitis? Okey, sama sahaja ciri amnya. Kedua-duanya sama. Aerobik, gram negatif, diplococcus. Juga tidak motal kerana dia duduk di dalam darah. Yang ini, bakteria ini dari nama sudah tahu dah. Gonorrhoeae. Menyebabkan penyakit gonorrhea. Gonorrhea. Yang mana juga menyebabkan jangkitan pada mata. Iaitu conjunctivitis. Iaitu dia terkena gonorrhea. Okey, bila dia terkena gonorrhea, gonorrhea tu attack di bahagian mana? Alat sulit sebab dia jangkitan kelamin. Bila kena pada alat sulit, pastinya kamu akan memegang alat sulit tersebut, betul? Bila kamu rasa tak selesa, kamu mesti pegang, terpegang. Okey, bila terpegang, kadang-kadang kita terlupa, kita pun terpegang mata. Jadi, boleh kena conjunctivitis gonococcus atau jangkitan pada mata disebabkan kita infection daripada penyakit gonorrhea. Gonorrhea ini dia mengeluarkan nanah lah yang berbau dan busuk. Okey, memang kalau kita tengok, kalau kita tak kalau pakai seluar, memang kita tak perasan orang tu ada gonorrhea. Okey, juga menyebabkan penyakit komplikasi akibat gonorrhea, iaitu of course akan melibatkan jangkitan pada darah, iaitu bakteriemia, juga arthritis. Okey, yang ini dia attack. Bila kamu kena gonorrhea, dia akan attack bahagian-bahagian sendi. Sebab itu dikenali penyakit disebabkan gonorrhea akan menyebabkan arthritis gonococcus. So, sendi-sendi akan kena attack. Okey. Seterusnya adalah bakteria Treponema pallidum. Bunyi macam papadum. Jangan salah tulis. Treponema pallidum. Bukan papadum. Treponema pallidum. Okey, juga berbentuk spiral. Kalau tadi bentuk spiral, yang ini juga bentuk spiral. Tadi aerobik, ini juga aerobik. Kerana apa? Kerana justifikasinya
kedua-dua bakteria ini attack dalam darah. Sebab itu, bila penyakit kelamin tiada maaf bagimu, biasanya akan attack pada darah. Bila attack pada darah, dia pergi ke seluruh tubuh badan atau ke seluruh sistemik. Okey, sistemik atau sistem peredaran darah. Okey, kalau tengok daripada segi ni, dia tidak ada flagella. Tetapi dia sangat-sangat motal. Kenapa? Walau tak ada flagella, dia motal kerana melalui pengecutan filamen. So, dia akan bergerak macam cacing. Cacing tetapi bergerak macam gerudi. Okey, gram negatif dan juga aerofilik. Okey, bakteria ini hanya memerlukan kepekatan oksigen yang rendah untuk hidup. So, menyebabkan penyakit apa? Penyakit kelaminnya adalah sifilis. Sifilis. So, kalau anda ragu-ragu, bukan anda lah, harap-harap bukan anda, orang lain. Contoh, individu A, dia rasa dia dah terpergi rumah urut atau touch and go. Okey? Ataupun smart tag, contoh, dah terpergi. Jadi dia pun nak buatlah ujian darah. So bila buat ujian darah, tengok bawah mikroskop. Sekiranya terdapat bakteria ini dikesan berbentuk spiral. So jarang-jarang orang ada bakteria di dalam darahnya bentuk spiral. So kat situ dah boleh mula bertaubat lah. Maksudnya di situ hati-hati, kemungkinan boleh dijangkiti penyakit kelamin sama ada gonorea ataupun sifilis. Okey. Akhir sekali kita akan lihat penyakit yang disebabkan oleh vektor. Okey, iaitu Leptospira interrogans. Leptospira interrogans. Leptospira interrogans. Okey, yang mana bakteria ini juga berbentuk spiral. Okey, aerobik kerana attack pada sel. Okey, yang mana di dalam sel itu terdapat banyak oksigen, jadi bakteria ini sangat-sangat memerlukan oksigen. Motil. Okey, walau tidak ada flagella, tetapi bakteria ini motil kerana bergerak melalui pengecutan filamen. Bergram negatif dan juga mikroaerofilik. Bakteria ini menyebabkan penyakit leptospirosis atau nama lainnya wilt, okey, juga dikenali sebagai penyakit kencing tikus. So kita akan tengok sedikit video berkaitan dengan penyakit leptospirosis. Leptospirosis daripada nama Leptospira, okey, tambah sis di belakangnya, iaitu leptospirosis. Ini adalah cara bagaimana bakteria Leptospira interrogans menjangkiti manusia. Okey, daripada najis vektor, okey, akan tersebar melalui air atau banjir. Okey, akan masuk ke kulit atau luka manusia dan pergi ke darah dan attack kepada kidney dan hati. Berakhirlah sudah kelas kita pada hari ini, iaitu kita telah cover bakteria gram negatif di unit 2.3. Okey, saya mohon para pelatih untuk siapkan peta minda atau nota ringkas. Yang kedua adalah jadual perbezaan bakteria gram negatif dan yang terakhir adalah tutorial. Okey, kita akan setkan satu masa untuk buat kuisis. Okey, kuis secara online. Sebarang soalan atau pertanyaan boleh direct PM saya di Telegram. Itu sahaja. Sekian. Bye-bye.